Ya ini pembagiannya juga nggak jelas. Oh. Mon, kan gue yang nyari job. Gue 50%, lu sisanya Mon, katanya. Gue nggak mau, masa dapat sisanya? Udah kita 50-50 dah. Maksud lo? Gue 70, lo 30. Nah, baru gue mau. Tapi itu emang kesibukannya apa pas renggang sama beliau? Dia jualan rantai anjing. Lo mati dalam keadaan clean dari putau, itu menurut gue lo jadi anak yang berhasil dan buat gue bangga. Ibu bilang begitu. Ngobrol bareng Gus Miftah, besok malam pukul 9, hanya di iNews.